Assalamualaikum. Macam yang korang semua tahu, aku punya motor accident. Alhamdulillah, baru baik, baru sihat, baru patah kaki. Tapi accident balik. Mari aku share sekejap mana accident Ya. Alhamdulillah, baru sihat dari kesakitan. Tapi dalam usaha apa orang kata, mencuba test-test kan. Sebab mesin dah jatuh, kita check apa problem kan. On the road, jatuh balik. Kereta keluar simpang, tak berhenti terus keluar. Aduh, kawan set pecah. Handle aku asal lari ni, tengok cuba try repair ni kejap lagi. Tengok macam mana, boleh baik pulih ke tak. Dada T dekat bawah ni, dalam ni pecah tapi aku dah beli. Bengkok aku dah beli baru. Patah baru je cat. Aduh, yai. Hai. Tengoklah apa kita boleh buat. Tayar pun aduh, tayar pun lain macam sirit ni. Sirit lain macam ni. Tayar pun nak kena tukar ni. Tayar baru tukar 3 bulan ni. Aduh. Harap-harap tak ada lagi teruk lah. Tapi bukan aku yang jatuh ni, member jatuh, dia try kan. Dia tak ada try apa, dia test run lah, motor baru siap kan. Kuat ni, brake ni, kuat brake ni. Aduh. Tongkat, spring tongkat pun cabut. Tengok apa kita boleh buat. Tengok nanti apa-apa aku update. Alright, tengok sambung dia ke tak. Kalau tak boleh buat apa-apa, ni je lah video dia. Memang tak sambung lah. Kalau boleh buat nanti aku tunjuk lah. Tapi dada tengah ni aku dah beli. Kalau sempat aku buat ni, kalau tak sempat besok kot. Tentang macam nak hujan ni. Alright, nanti aku sambung. Ciao. Alright semua, tak boleh nak teruskan lah. Semua patah. Ni patah. Patah. Dalam pun patah. Sorry, tak boleh nak pegang. Ni pun tak boleh nak ikat. Tapi aku dah betul kan. Cuma mungkin sebab ni tak boleh, tak betul lagi. Apalah, nanti pergi AC cari barang tu. Sampai sini je. Jalingan manjang yang membuatkan hatiku indah terasa. Mungkinkah kita akan merasakannya, hidup berdua hingga ke akhir hayatku. Mata bertentang, hati pun bertentang. Engkaulah satu tiada yang